Pembuatan jamur pasti memerlukan media untuk tempat jamur, dan pasti banyak yang membutuhkan media jamur itu. Namun saat pandemi corona ini mewabah di Indonesia, pembuatan media untuk menanam jamur semakin berkurang. Sehingga saat ini pengusaha media tanam jamur sudah mulai bingung untuk memasarkan barangnya tersebut. Ratusan median tanam jamur di Dusun Wates, Desa Jatiwarno, Kecamatan Karanganyar, mulai mengalami kerepotan dalam memasarkan median yang mereka buat. Alhasil, mereka membutuhkan rekanan untuk ikut memasarkan median yang mereka buat tersebut. Untuk membantu para pengusaha dan pengrajin di Desa Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar, Kodim 0727 Karanganyar meminta kepada anggotanya untuk bisa membantu warga yang kesulitan memasarkan barangnya melalui media sosial, sehingga nantinya mereka bisa tetap bertahan selama adanya pandemi COVID-19 ini. Pembuatan apa, Mas? Pembuatan media jamur, Pak. Media budidaya jamur kuping. Lah, Pak, tarik ke sini. Ini ya membantu saya untuk memasarkan media produk saya, produk jamur. Caranya gimana itu membantu memasarkan? Ya, caranya membantu memasarkan lewat online karena terpuruk adanya corona. Sebelum corona gimana, Pak, tadi, Pak? Ya, sebelum corona itu ya alhamdulillah lancar. Selama ada corona ya agak tersendat, Pak. Sebelum corona dapat laku berapa biji, Pak? Ya, satu bulan itu bisa 5.000. Kalau ada corona ini sekitar 2,5, Pak. Itu per bulan atau per hari? Itu per bulan. Per bulan 2,5 apa, Pak? 2,5 biji lok. Pak, terus dengan dibantuan dari TNI nanti, harapannya apa, Pak? Ya, harapan saya mudah-mudahan bisa membantu memperlancar usaha pemasaran jamur, bisa lancar. Anggota Kodim yang saat itu berada di wilayah dusun tersebut langsung melakukan kunjungan di lokasi pembuatan median tanam jamur. Mereka juga membantu pembuatan median tanam jamur bersama warga yang lain. Selain itu, para anggota Kodim akan mengupayakan membantu mereka melalui jaringan sosial yang ada. Dengan memasarkan melalui media sosial, diharapkan akan ada para pembeli yang menginginkan produksi mereka. Tim Liputan Cahaya TV.